Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngolah Podcast, ngobrol asik tentang sekolah. Pertama-tama, perkenalkan saya Bahdi Eljara sebagai host. Kali ini saya mengundang kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Pertiwi, biasa dipanggil Lydia. Perkenalkan, nama saya Zafira Sucikania, biasa dipanggil Zafira. Bagaimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah, baik. Bagaimana sekolahnya? Alhamdulillah, lancar. Ngomong-ngomong, bagaimana sih sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah Sukamara? Ini ya teman-teman, sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah Sukamara itu dibangun melalui program pembangunan unit sekolah baru dengan mekanisme partisipasi masyarakat menggunakan dana APBN. Dibangun pada tanggal 31 Desember 2017. Terus apa yang kalian tahu tentang visi-misi SMP Muhammadiyah Sukamara? Yang saya tahu visinya itu terciptanya generasi Islami yang unggul dan peduli lingkungan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan generasi yang berkemajuan. Dan misinya yang saya tahu untuk menanamkan pembelajaran yang maksimal dan intensif semangat keunggulan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bidang Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab serta Tahfiz Quran. Nah, selama pandemi COVID-19 beberapa bulan yang lalu, sekolah diliburkan dan aktivitas kita terbatas. Bagaimana cara kalian belajar di rumah? Saya menggunakan aplikasi Zoom. Kalau cara saya belajar di rumah selain dari materi guru, juga belajar melalui internet dan bertanya kepada orang tua. Apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru Muhammadiyah Sukamara untuk memfasilitasi kalian belajar? Guru memberikan paket data untuk mengikuti pembelajaran dan memperjelas materi supaya kita lebih paham dalam belajar. Nah, setelah beberapa bulan yang lalu, kondisi di Kabupaten Sukamara mulai membaik dan sekolah mulai diizinkan beroperasi dengan syarat prokes yang ketat. Nah, kalau boleh tahu apa saja aktivitas yang kalian lakukan dari awal masuk sekolah hingga pulang sekolah? Yang pertama kali dilakukan itu datang ke sekolah itu cuci tangan, habis itu piket kelas, habis itu sholat duha. Habis sholat duha itu kayak ada ngaji sebentar, habis ngaji sebentar kultum, habis itu masuk ke kelas untuk belajar lagi. Ada apa saja ekskul yang ada di SMP Muhammadiyah Sukamara dan kalian mengikuti ekskul apa saja? Ekskulnya seperti Tapak Suci, Hizbul Wathon, dan Drum Band. Kalau saya mengikuti ketiga-tiganya. Kalau saya mengikuti HW dan Drum Band. Oke, sekolah kita SMP Muhammadiyah Sukamara, salah satu program unggulnya adalah Tahfiz Quran. Nah, kalau boleh tahu sampai mana hafalannya? Kalau saya sampai surah Al-Ghosiyah. Kalau saya sudah sampai surah Al-Mutaffifin. Sebelum mengakhiri podcast Ngolah, ngobrol asik tentang sekolah, apa pesan kalian kepada siswa kelas 6 SD supaya mereka tertarik untuk masuk SMP Muhammadiyah Sukamara? Pesannya jangan ragu buat masuk SMP Muhammadiyah Sukamara karena seru dan banyak kegiatan sama ekskulnya juga. Kalau pendapat saya, jika kalian ingin lebih mendalami ilmu tahfiz dan ilmu keagamaan, lebih baik kalian masuk SMP Muhammadiyah Sukamara. Sampai di sini dulu podcast Ngolah, ngobrol asik tentang sekolah. Saya Baja Eljara mohon pamit apabila salah kata dan perbuatan selama memandu acara ini, saya minta maaf. Sampai jumpa kembali di podcast Ngolah. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Media Kreatif SMP Muh Sukamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.